<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كمسلمين المسلمان حاضرين حاضرات المشاهدين والمشاهدات رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis kajian tentang rumah tangga para sahabat dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaih salatu salam. Semoga salat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga beliau, anak keturunannya cucu dan cicitnya dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya tanpa terkecuali dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia di jalannya dan mengamalkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Khafilah malam ini kembali kita akan membicarakan salah satu pejuang dari Sahabat-sahabat Rasulullah Wasallam Yaitu Sa'ad Ibn Abi Waqas Sa'ad Ibn Abi Waqas radhiyallahu Ta'ala Anhu Beliau adalah salah seorang sahabat Yang uh, Memiliki Keahlian dan dipercaya Di dalam peperangan Di antaranya adalah Ma'rakatul Ma Qadisiyah Dan beliau juga Memiliki kelebihan sahabat yang mustajab doanya. Makanya ada sahabat-sahabat sampai Umar bin Khattab saja khawatir kalau nanti ya dia didoakan oleh siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala Beliau kalau berdoa langsung Allah ijabah. Kelebihannya. Dan ini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat sahabat saat ini adalah sahabat yang juga dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggilnya paman. Nanti kita akan sampaikan. Tiga kelebihan beliau salah satunya adalah seorang pejuang, pemimpin di Perang Qadisiyah. Kemudian beliau memiliki doa yang mustajab dan bahkan beliau juga dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini adalah paman saya ya. Dan masing-masing dari kalian kata Rasul tunjukkan siapa pamannya dan biasanya kan kalau kita ya e, membanggakan ini paman saya ini mama saya kan begitu nah eh e, sebelum itu kita bahas kita lihat nasabnya seperti apa beliau ini adalah saat ad ibn Abi Waqas nama bapaknya Malik Abu Waqas itu namanya Malik ya. Ibn Uhaib Ibn Abi Manaf Ibn Zuhah Ibn Zuhra Ibn Kilab Ibn Murrah Ibn, Zuh, uh, Ibn Kilab Ibn Murrah Az-Zuhri Al-Qurashi Jadi beliau ini ya Dari Az-Zuhri Dari Bani Zuhra ya. Abu Ishaq Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW Pada Kilab Ibn Murrah Jadi nasab Rasulullah dengan nasab Sa'ad ibn Abi Waqqas ketemu pada kakek Kilab ibn Murrah. Naam. Ayah beliau namanya Malik. Seperti yang disampaikan tadi, Abu Waqqas itu namanya siapa? Malik. Panggilan Abu atau Umun itu artinya apa? Panggilan dengan 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 apa? Misalnya saya, anak saya adalah Hamzah, saya dipanggil dengan Abu Abu Hamzah. Ini panggil dengan apa nama ini? Kunyah. Nah. Dan dibolehkan bagi kita untuk berkunyah. Sebagaimana dalam Islam. ya Itu namanya berkunyah. Kalau seorang wanita memakai nama anaknya untuk dipanggil, maka disebutkan wah, oh iya umu, umu fulan, umu Muhammad, atau umu Laila dan seterusnya. Atau kita dipanggil dengan sebutan anak pertama kita misalnya, maka itu dengan menggunakan kunyah. Bapak beliau adalah Malik. Adapun, ibunya adalah Hamnah. Siapa namanya? Hamnah. Binti Sofian Ibn Umayyah. Ibn Abdul Syams, anak perempuan dari Paman Abu Sofian. Ibn Harb Ibn Umayyah. Nah, jadi, kakeknya dengan Rasulullah bertemu pada kilab. Ibn Murrah. Lalu kemudian... Kapan beliau Islam? Saat Ibn Waqas ini masuk Islam di tahun pertama kenabian. Dia termasuk orang yang awal-awal. Kita tahu yang awal kenabian itu yang masuk Islam jelas adalah ya termasuk kalau dari wanita siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang termasuk orang-orang dari kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan kalangan dewasa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, Setelah Islamnya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu, maka kemudian dia mendakwahkan Islam. Ada lima orang yang masuk Islam di awal-awal. Termasuklah yang masuk Islam di awal atas dakwanya Abu Bakar selain daripada Uthman, termasuklah Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taalaanhu. Sampai dia mengatakan Anasulul Islam. Saya ini adalah orang ketiga yang masuk Islam. Para ulama mengatakan Orang ketiga maksudnya di luar kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah beliau itu termasuk orang-orang yang asabiku al awalun. Orang yang pertama mendapat sentuhan dakwah Rasulullah dan dia beriman. Nah usia beliau di saat beriman itu disebutkan, ya disebutkan lebih kurang 17 tahun usia beliau. 17 tahun dan 17 tahun itu usia pemuda yang menopang yang menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dia. Di samping Abu Bakar, di samping Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, termasuklah beliau yang mendapatkan ya keutamaan as-sabiqunal awwalun dan yang terlebih lagi mendapatkan keutamaan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 13 ditambah 17 berapa? 40 ya. Di usia 40 tahun saat Ibn Abi Waqas hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwatillah. Uh, <tuh> Di dalam sejarah sebagaimana beliau disebutkan mendapatkan jaminan masuk surga. dan kedudukan serta keutamaan yang sangat tinggi dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar fil jannah, ya, Abu Bakar dalam surga, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah. Termasuk dari 10 sahabat yang telah mendapat jaminan untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelebihan beliau ini luar biasa. Ya di samping sahabat yang lebih awal masuk Islam di usia-usia muda, ya kemudian beliau hijrah bersama Rasulullah di usia 40 tahun dan kita lihat bagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam yang membanggakan beliau. Dalam sebuah riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang menuturkan ya kala saat datang ya saat Ya datang kepada Rasulullah dan lihat para sahabat yang lain. Nabi membanggakan saat ini. Apa kata Rasulullah? Ada khali. ini paman saya. yuri ini khalahu. Coba masing-masing dari kalian kata Rasulullah sebutkan mana paman kalian. Ini adalah bentuk membanggakan saat ini. Nah khal dalam bahasa Arab khal itu adalah saudari laki-laki dari sisi ibu itu namanya apa? khali, khalun. Adapun saudara ya, saudara perempuan itu namanya khala. Kita punya ibu, ya ibu kita punya saudara laki-laki baik itu abang atau adik disebut dengan khalun. Khal itu paman. Adapun saudari dari ibu kita baik kakak ataupun adiknya namanya khalatun khalatun artinya apa bibi kalau yang laki-laki paman nah adapun di dalam bahasa arab saudara laki-laki dari sisi ayah namanya ammun paman dan dari sisi ayah saudari ayah namanya ammatun ya jadi kita belajar bahasa arab ini nabi mengatakan hadza khali jadi kalau nanti dapat ya tulisan halun, ah berarti ini saudari, eh, saudara ibunya dari ibunya. Jadi kalau kita mengenalkan ke orang kalau itu kakak atau adik ibu kita itu disebut dengan halun, halun. Maka Nabi mengatakan haza kali ini paman saya. Maka masing-masing kalian kata Rasul sebutkan mana paman kalian, membanggakan, ya, menghormati, memuliakan. Inilah paman saya. Nah ini kan. Jadi, e, begitulah memang Rasulullah SAW menghargai seseorang. Yang kita belajar, ikhwafillah. Kita, kita belajar bagaimana memuliakan orang. Bagaimana menjadikan orang pada posisinya. Ya kan. Kita sebut paman kita karena memang paman. Apapun keadaan dan kondisinya, kita bangga dengan paman kita. Ya, kalau pamannya kaya, ah, ini paman saya nih. Tapi kalau tidak kaya, tidak ah, kenal dia, jangan. Gitu kan? Sama juga paman ke juga gitu. Kalau kemenakannya kaya, ini kemenakan saya ini. Tapi ketika keponaannya biasa-biasa saja, eh, jangankan disebut dipandang pun tidak. Kan begitu. Tidak. Kita di dalam Islam diajarkan untuk ya memuliakan orang, memposisikan kepada posisinya. Maka Nabi mengatakan ketika di dalam urusan para sahabat kabir kabir, dahulukan orang yang dewasa, dahulukan orang yang berumur ya, di antara kita. Ketika memberikan sesuatu kabir kabir, atau ketika kita meminta pendapat sesuatu maka didahulukan yang paling berumur di antara kita, yang paling tua di antara kita. Anak anak muda tunggu dulu, kabir kabir, utamakan orang orang yang lebih lebih tua. Nah, begitulah Nabi saw membanggakan ya pamannya saat Ibn Abi Waqqas. rahimakumullah. Nah beliau juga termasuk satu dari enam orang yang dipilih Umar untuk mengadakan musyawarah. Musyawarah apa? Penetapan khilafah pengganti Umar. khattab Allah Taala. Dia punya andil di dalam ya menggantikan dan apa namanya menentukan siapa ya yang akan pengganti daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. itu dari sisi uh, keutamaannya. Lalu kita lihat seperti apa sifat dan fisik beliau? Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah binti Sa'ad yang menuturkan bahwa ayahku adalah orang yang berpostur gemuk. Nah, ini anak dia. Nanti anaknya banyak, Pak. Anaknya 38 orang. Ya kan? Istrinya kira-kira berapa? Istri juga banyak. Istri juga banyak. Ya. Tapi ketika dia hijrah ke Madinah itu masih satu. Adi Madinah itulah dia banyak menikah. Nah, ini bisa mengikuti jejak saat. Baik. Ayahku adalah orang yang berpostur gemuk. Berarti saat ini agak gemuk badannya ini. Ya kan? Kemudian tidak terlalu tinggi. Ya, artinya pendek ya. Keras badannya itu keras, bersemangat, jari-jarinya kasar, ya berlambut lebat. Ia suka bercela, selain itu ia adalah orang yang dikenal mustajab doanya. Saat adalah sahabat yang paling ditakuti kalau bermasalah, karena kalau dia berdoa kepada Allah langsung, ketika itu juga Allah ijabah permintaan dia. Masya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan Allah mastajib li sa'din idha da'ak Karena Nabi pernah meminta kepada Allah Agar doanya diijabah Jadi keutamaan beliau itu didoakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan itu terbukti Tidaklah ia berdoa melainkan doanya langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat dinyatakan bahwa ada seorang perempuan yang posturnya seperti Postur anak kecil. Orang-orang berkata wanita ini adalah anaknya Sa'ad. Dulu ia mencelupkan tangannya ke air wudu ketika Sa'ad bersuci. Dan ini juga salah satu bentuk penyesalan beliau. Sa'ad pun mengucapkan semoga Allah memotong kedua tanganmu. Semoga petaka menimpamu. Maka kemudian wanita ini tidak dikatakan tidak tidak dewasa. Artinya tidak besar badannya. Inilah salah satu bentuk ya bahwa bukti dari doa beliau mustajab. Dan tentunya dalam bab ini kita tidak ya di dalam bab ini kita tidak boleh mendoakan anak-anak kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Jangan kalian mendoakan ya diri kalian keburukan. Jangan pernah Sesusah apur, sesusah apapun kondisi dan keadaan kita, jangan pernah kita mendoakan keburukan atas diri kita. Jangan. Dan jangan pula pernah kita mendoakan keburukan untuk anak dan istri kita, keluarga kita. Jangan pernah. Sesulit apapun masalah dan sepahit apapun kondisi bersama pasangan kita atau bersama anak-anak kita diuji kita oleh Allah. Dari sisi pasangan kita, dari anak-anak kita, jangan pernah doakan karena Nabi melarang itu dalam Islam. tidak boleh mendoakan. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu yang yang membuat hati kita kesal, baik itu dari pasangan kita atau mungkin dari anak-anak kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Segera kita kembali kepada Allah dan minta ampun, minta pertolongan agar kita dikuatkan, tahan lisan kita. Jangan doakan keburukan atas mereka. Dan juga jangan doakan keburukan atas harta kita. Kok bisa? Iya bisa. Banyak orang mendoakan kendaraannya. Ketika kendaraannya barangkali macet, ya tidak bisa. Padahal dia buru-buru pengen berangkat. Eh tiba-tiba dihidupkan motornya lagi mogok atau mobilnya tidak bisa di start dan seterusnya. Maka jangan sampai kendaraan kita yang kita pakai ataupun apapun yang kita manfaatkan kita doakan keburukan, tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang doa untuk dirinya, mendoakan keburukan untuk dirinya, mendoakan keburukan untuk keluarganya, dan mendoakan keburukan untuk hartanya. Tidak boleh. Kita doakan yang baik-baik. Ya, kita doakan yang baik-baik untuk untuk diri kita. rahimahumullah. Nah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kehebatan dari sisi ya sahabat-sahabat memiliki keutamaan-keutamaan. Maka beliau ini ya sahabat yang ahli dalam memanah. Saat ad adalah sahabat yang ahli dalam memanah, ya. Yang sangat jitu. Kalau dia melepaskan ya anak panah sudah pasti kena kepada sasaran. Itulah keahlian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala dan disebut juga dengan Fursanil Islam. Ya, yaitu penunggang kuda hebat. seorang penunggang kuda yang hebat dilengkapi dengan skill yang hebat di dalam melepaskan anak panah maka lengkaplah makanya sering saat Ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala mengikuti ya pertempuran dan mengikuti berbagai macam ya uh, al-qital wal ma'raka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat penaklukan kota Mekah misalnya, Ia memegang satu dari tiga bendera kaum, kaum muhajirin. Di saat Fatuh Mekah, maka dia memegang salah satu bendera dari kaum muhajirin. Ia sebagai pasukan perintis saat penaklukan Irak. Karena nanti tugasnya Masya Allah, Tabarakallah, uh, Futuhat itu termasuk dari tangan beliau. Termasuk Irak dan seterusnya itu adalah uh, salah satu yang menjadi perjuangan yang dilakukan oleh siapa? Oleh saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. dan pada masa Umar ibnu Khattab maka menunjuk saat untuk memimpin pasukan yang berperang melawan Persia al Furus ya hingga berhasil menaklukkan Madain Kisra dan saat ibn Nabi Waqas komandan pasukan perang Qadisiyah ya, perang Qadisiyah bukan perang sederhana dia yang memimpin pasukan untuk melawan kekuatan yang sangat besar dan jumlah yang sangat banyak memiliki ya kelengkapan senjata yang tidak sebanding dengan kaum kaum muslimin dan dia mampu mengatur strategi dan mengokohkan barisan kaum muslimin eh, sehingga ya kemudian beliau ya mendapatkan ya banyak eh, pujian dan mendapatkan ya banyak eh, penghargaan dan eh, doa untuk Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia yang termasuk membangun Kufah dia juga yang termasuk dalam menjadi gubernur Kufa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada ya pada 21 Hijriah. Setelah Utsman ditetapkan sebagai khalifah, maka ia juga termasuk yang ditunjuk sebagai khalifah atau gubernur di Kufa. Jadi di masa Umar lanjut kepada masa Uthman radhiyallahu taala anhu, namun kemudian Utsman memutasinya pada tahun 25 Hijriah. begitulah para sahabat ya mereka berganti-gantian di dalam memimpin pasukan dan memimpin daerah dan kemudian mereka memiliki keutamaan-keutamaan masing-masing. Ya para sahabat ikhwafillah setelah Nabi SAW wafat mereka tidak tinggal diam di Madinah. Mereka tidak hanya uh, duduk di Madinah tapi mereka apa? melakukan dakwah, melakukan futuhat, menyebarkan Islam ke berbagai daerah bahkan ya ke Persia sekalipun mereka menyampaikan Islam itu. Ya, subhanallah. Begitulah jasa para sahabat, makanya tak ada satu pun dari sahabat ini ya mereka kecuali mendapatkan keutamaan-keutamaan. Banyak sahabat-sahabat yang mereka kaum Ansar, ya mereka kaum Ansar tapi tidak meninggal di Madinah. Ya, mereka tidak meninggal di Madinah. Dan banyak sahabat-sahabat yang meninggal di luar kota Madinah karena mereka adalah menyebarkan Islam dan inilah semangat yang mesti kita tiru. Semangat yang mesti kita contoh dari kehidupan para para sahabat. Naam. Ikhwafilla beliau wafat pada tahun 55 Hijriah dalam usia 87 tahun. ini cukup panjang usia beliau termasuk seperti usia Utsman radhiyallahu taala anhu lebih dari 80 tahun. Karena memang usia umat Muhammad ini seperti mana yang disampaikan Rasulullah adalah ya kisaran 60 sampai 70 tahun, ya kan. Dan banyak orang yang seperti itu. Nah, ternyata saat Ibnu Nabi Waqas termasuk orang yang dikecualikan usianya 87 tahun. Berbagai prestasi ibadah dan prestasi-prestasi ya kebaikan-kebaikan yang telah ia torehkan selama dia hidup. Maka Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala terakhir wafat di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sahabat yang paling terakhir wafat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga karena memang usianya panjang sekali. Nah, ikhwah sedikit saya kembali lagi kepada pembahasan tadi. Nabi mengatakan bahwa dia adalah siapa? Paman, ya. Dari mana? Aminah Ibunya Nabi SAW itu dari Bani Zuhri. Di, di situ ketemunya. Makanya kita katakan tadi bahwa saudari laki-laki dari ibu dikatakan paman. Maka seluruh kaum Bani Zuhri, Az-Zuhra, maka disebut oleh Nabi SAW dengan, dengan khal. Taib. Ikhwafillah. Ya. Ketika kita berbicara tentang keluarga beliau, setelah kita bicara tentang siapa dia, bagaimana sifat dan karakter dan kepemimpinannya dan bagaimana ya perjuangannya maka kita masuk kepada pembahasan tentang keluarga dan anak-anak beliau. Saat Ibnu Abi Waqqas menikah dengan 12 istri. Oh, ini dia. Tapi yang dipakai tentu empat. ya. Pernah menikahi 12 wanita. Ya. Adapun anak-anaknya yang laki-laki berjumlah 19 anak. 19 anak dan yang perempuan juga berjumlah 19 anak dengan demikian jumlah total anak berapa? 38 anak. Nah, ini. Jadi sedikit ya. Hah? Sedikit Bang. Wajar banyak emaknya kan? <laughs> Allah, Tuhan, Allah. Dia pernah menikahi 12 perempuan Nah itu di Madinah, ya kan? Dan memiliki ya anak sebanyak 38 orang. Nah kita baca ya, siapa saja ya, yang menjadi daftar istri beliau. Nah, siapa saja yang menjadi daftar istri beliau. Yang pertama adalah Ummu Ishaq binti Syihab. Ya, pernikahannya dikaruniai anak yang bernama Ishaq Al-Akbar. Dijuluk dengan Abu Ishaq. Makanya saat Ibn Waqqas disebut dengan Abu Ishaq. Ya. Dan Ummu Hakam al Kubra. Ummu Hakam al Kubra. Yang kedua istri beliau Mawiyah binti Qais ibn Madikarib al Kindiyah. Dari pernikahan beliau ini lahir anak yang bernama Umar. Ada Muhammad, ada Hafsah, ada Ummu Qasim dan ada Ummu Kulsum. Ada Ummu Qas, ada Ummu Qasim, ada Ummu Ummu Kulsum. Yang ketiga, istri beliau adalah Ummu Amir binti Am ibn Amr ibn Kaab ibn Amr dari pernikahan ini dikerunai anak bernama Amir, Ishaq al Asgar, Ismail dan Ummu Imran. Itulah ya putra putra beliau dari pasangan istri yang yang ketiga. Kemudian yang keempat istri beliau namanya Salma. Salma dari Taglib ibn Wa'il. dari pernikahannya lahir anak bernama Abdullah satu orang saja. Lalu kemudian istri yang kelima adalah Zubaidah binti Harith. Ya, Zubaidah binti Harith. Dari pernikahannya ini lahir namanya anak Ibrahim, Musa, Ummu Hakam al-Sughra, Ummu Amr, Hindun, Ummu Zubair dan Ummu Musa. Kalau penamaan seseorang itu juga boleh. Ya. bahkan ya seperti mana yang masyhur Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu ya kan? Itu kan lebih masyhur kunyah daripada namanya <tuh> Abdurrahman, ya apa namanya Abu Bakar As Siddiq lebih masyhur, ya. Begitu juga dengan Abu Abu Hurairah. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah? Hah? Abu Hurairah siapa namanya? <coughs> Abdurrahman ha? Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi Nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi Tapi lebih masyhur ya disebut dengan panggilan Abu Hurairah radhiyallahu taala Kemudian yang keenam namanya Khaulah. Ya dari pernikahannya ini lahir bernama Mus'ab. Yang ketujuh Ummu Hilal. Dan dari pernikahannya ini lahirlah Abdullah Al-Asghar dan Humaidah Bujair. Kemudian yang kedelapan adalah Ummu Hakim. Dari pernikah ini lahir Umair Al-Akbar kemudian Hamnah. Kemudian yang kesembilan Salma binti Hafsah, lahir darinya ya Umair, kemudian Umar, Imran, ada Amar Ummu Ayyub dan Ummu Ishaq. Kemudian yang ke-10 ada Taibah, ada Ummu Hujair, yang ke-12 ada Zain binti Haris. Inilah wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh uh, sahabat Nabi yang mulia Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Ikhwafila rahimakumullah. Nah, kisah beliau dari keluar, tentang keluarganya sangat banyak ya. Di antaranya apa? Eh di antaranya kisah beliau dengan ibu kandungnya sendiri. Ya kan di saat uh, ibunya tahu kalau Sa'ad ibn Waqqas sudah masuk masuk Islam. Nah, kemudian dia tahu bahawa Sa'ad ini adalah anak yang yang taat, anak yang berbakti, menurut dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Maka kemudian di saat ibunya tahu kalau Sa'ad ibn Abi Waqqas sudah masuk Islam, maka ibunya tidak mau tidak mau makan. Ya, mogok makan. nah inilah uh, sampai ibunya mengancam bahwa saya tidak akan makan tidak akan minum sampai kamu kembali kepada agama asalmu ya, tapi kemudian apakah saat dengan uh, permintaan ibunya itu dia goyah tidak apakah saat kembali tidak bahkan saat mengatakan mengatakan bahwa ya bahwa uh, wahai ibu ya dia mengatakan bagaimanapun aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ya karena apapun nggak mungkin alasannya apapun sampai ibu meninggal dunia sekalipun ya dan uh, dia tidak akan pernah meninggal sampai dia mengatakan wahai ibunda demi Allah ya, wahai ibunda demi Allah engkau pun tahu bahwa seandainya engkau mempunyai seratus nyawa lantas nyawamu keluar satu persatu ya satu demi satu keluar niscaya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini ya selama lamanya jika mau makanlah dan jika tidak maka jangan makan artinya diberikan oleh dia pilihan kepada ibunya padahal dia sangat sayang kepada itulah akidah yang kokoh itu bagaimanapun Ya, kita, kita memang diperintahkan untuk taat kepada orang tua kita. Tapi kita punya kaidah apa? La ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq. Apa? La ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat dan patuh kepada makhluk manakala perintahnya dalam maksiat kepada Allah. Sampai kepada ibu kandungnya, dia mengatakan Andai engkau memiliki seratus nyawa, keluar satu persatu, saya tidak akan tinggalkan agama ini. Bayangkan ikhwafillah. Begitu kokohnya. Ya, Kalau ibah pasti ibah. Kalau sedih, itu sudah pasti seorang anak. Tapi dia lebih memilih Allah, ya, lebih memilih Islam, daripada kembali ke kufuran, karena melihat ibunya yang sudah lemas, yang tidak punya tenaga, karena tidak makan dan Minum akhirnya ibunya makan dan minum, ya ibunya yang menyerah, dan kemudian ya saat tetap berada dalam agama Islam, dan ini adalah pelajaran mahal bagi kita, Bagaimana bagaimanapun ya situasi dan kondisi, maka jangan sampai akidah kita terjual, jangan sampai akidah kita ini menjadi harga yang murah ya dengan mudah dilepaskan, ndak sampai ibu kandung sendiri pun. taruhannya. Kalau dia tetap tidak mau masuk kepada Islam, maka tinggalkan. Karena urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, di antara kisah, ya. Di antara kisah yang uh, Masyur masyhur dalam kisah Sa'ad ibnu Abi Waqqas adalah ketika beliau ya sakit dan kemudian dia datang kepada Rasul mengatakan, "Bolehkah aku berwasiat sepertiga dari harta sepertiga dari dari harta dijelaskan bahwa nabi SAW menjenguk menjenguknya pada saat pelaksanaan hajatul wadak karena pada haji wadak beliau ini sakit parah ya dan maka dia berkata kepada nabi SAW, wahai rasulullah aku menderita sakit hingga aku mengalami kondisi yang sangat yang sangat parah sementara aku mempunyai harta dan kekayaan ya dan tidak ada yang bisa mewarisi aku kecuali satu anak perempuan. Apakah aku boleh menyedekahkan dua per tiga hartaku? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan tidak. Lalu bolehkah aku menyedekahkan separohnya? Maka Nabi mengatakan tidak. Ya, Nabi mengatakan tidak. Sampai ya Nabi SAW mengatakan as-sulusu ya saat was-sulusu kasir. Ya, sepertiga itu adalah Ya, ada sudah banyak. Sepertiga itu sudah sudah banyak. Maka ikhwa filah Lalu Nabi mengatakan. Inna ka khairun min alatan. an nas. Engkau tinggalkan keluargamu dalam berkecukupan. Itu lebih baik bagi kamu. Daripada engkau tinggalkan keluargamu dalam kondisi dalam kondisi sulit. ya, Yang meminta-minta. Dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Maka kita berjuang ikhwa Ya, Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada kita, mengingatkan umat ini, mengingatkan kita semuanya. Ya, jangan sampai kita meninggalkan anak keturun kita yang yang lemah. Wal taraku min Andalah kita masing-masing kita khawatir kalau meninggalkan keluarga kita, anak keturun kita dalam kondisi lemah. Tentu dalam ayat ini adalah lemah ya, dari sisi ekonomi. Nah tentu lebih aulah juga kalau kita meninggal dunia nanti anak kita tidak tahu dengan akidah yang benar, tidak tahu dengan dengan Islam yang benar, tak tahu dengan sunnah Nabi Ini sebuah penyesalan. Ini sebuah bentuk ya penyanyian. Maka ajari anak anak kita dan kita terus berusaha dialogkan kalimat tauhid itu kepada anak kita. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia anak kita ini lemah dari sisi agamanya, lemah dari sisi akidahnya ya kemudian lemah dalam sisi ekonominya pendidikannya misalnya apapun jangan sampai karena itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka ayakhuwafilā Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat yang agung kepada Sa'ad bin Abi Waqas sebagaimana orang harus memikirkan ya orang harus memikirkan ya kaum kafir ia juga harus memikirkan keluarga dan ahli warisnya jadi tidak hanya memikirkan orang di luar Islam tapi juga harus memikirkan keluarga dan ahli warisnya. Oleh karena itu, semestinya tidak menginfakkan hartanya secara keseluruhan meninggalkan mereka dalam kondisi kekurangan. Jadi anak-anak kita yang kita tinggalkan ada bagian bagi mereka. Jangan dihabiskan harta kita diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Jangan karena mereka punya hak ya hidup yang layak dari harta yang kita tinggalkan. Dari harta yang kita punya kemudian mereka dengan harta itu mereka bisa mengembangkan sehingga kehidupan mereka semakin semakin ya bisa dan semakin kuat ya tidak menjadi generasi generasi yang lemah. Ikhwan fillah rahimakumullah ya. Uh, di dalam kehidupan tentunya dalam kehidupan ya berkeluarga banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu di mana ya dia termasuk ya yang memberikan perhatian kepada kepada anak-anaknya kemudian beliau juga termasuk orang yang eh, luar biasa dalam pengasuhan anak-anaknya ya tidak hanya yang tidak hanya membiarkan istrinya tapi dia juga termasuk sebagaimana disebutkan di mana saat Ibnu Waqqas radhiyallahu taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah aku mempunyai anak-anak yang masih kecil maka tangguhkanlah kematianku hingga mereka balik Sampai beliau seperti itu berdoanya kepada Allah Azza wa Ya Allah, anakku banyak. ya Panjangkan umur saya. Panjangkan umur saya. Sampai mereka akhir balik seluruhnya. Karena kalau sudah balik apa? Artinya mereka sudah bisa mandiri dan bisa ya kemudian tidak risau lagi kita. Apalagi kalau ditinggalkan anak-anak yang masih kecil. Ya, ya, semoga Allah panjangkan umur kita. Amin. Ya Rabbil Alamin. Allah pertemukan kita dengan anak-anak kita di saat mereka sudah sudah tua, dewasa, berumur paling tidak ya kita me, 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 melihat ya, memperhatikan, menyaksikan ya kehidupan mereka dan kalau seandainya anak-anak perempuan dia bisa menikahi ya, menjadi wali dari anak-anaknya dan seterusnya. Dan ini salah satu bentuk perhatian yang ada pada saat terhadap anaknya. melihat anak yang banyak dia bermohon kepada Allah agar Allah panjangkan umurnya. Saat berdoa kepada Allah ya termasuk kalangan doa yang mustajab lalu kemudian umurnya dipanjangkan Allah Azza wa Jalla sehingga dia bisa mengasuh anak-anaknya. Dia bisa mendidik anak-anaknya dan dia bisa memperhatikan anak-anaknya. Hal ini merupakan bentuk kepedulian, kepekaan, perhatian yang diberikan oleh saat kepada kepada anak-anak beliau dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan sehingga pada usia 87 87 tahun. Di antara perkara yang bisa kita ambil dari kehidupan saat dalam keluarganya adalah menasihati anak beliau agar bersabar dan percaya dengan sebaik-baiknya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Pak. Hari ini ini yang hilang dalam pendidikan kita. Anak-anak tidak tahu dan bahkan tidak yakin dengan janji Allah Azza wa dialokkan bahwa Allah Maha menepati janjinya. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Diriwayatkan bahwa Bus'ab ibn Sa'ad menuturkan kepada ayahku berada di pangkuanku saat itu menghadapi sakaratul maut. Aku tidak kuasa menahan air mata saat memandangku, kemudian ia bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai anakku?" Ya, di saat ayahnya, di saat-saat ya, Ibnu Abi Waqqas Eh, sakit atau sakarat menjelang kematiannya anak-anak yang berada di sekitarnya menangis ya pasti biasa anak menangis pak melihat orang tua yang meninggal dunia Men menangis boleh ya siapapun yang meninggal dunia istrinya anaknya keluarganya orang tuanya bolehkah kita menangis boleh Dan itu fitrah kita bahkan Nabi saw pun mena menangis di saat Ibrahim anaknya meninggal dunia beliau juga menangis bahkan Nabi mengatakan wahai Ibrahim berpisah denganmu adalah sangat menyedihkan dan itu menangis apalagi seorang anak kepada kepada ayah ayah yang mengasihi yang menjaganya yang mendidiknya selama ini yang membersamainya maka meninggal orang tua kita tentulah kita bersedih dan itu dibolehkan menangis yang terlarang adalah di saat kita meratapinya lalu kemudian saat berkata wahai anakku apa yang membuat kamu menangis karena kondisimu dan apa yang aku lihat padamu Ya, karena memang saat itu memiliki ya, ujian atau sakit yang sangat parah. Kemudian dia mengatakan, jangan menangisiku kata ayahnya, karena sesungguhnya Allah ya, tidak menyiksaku. Aku termasuk penghuni surga, masya Allah ya. Aku termasuk penghuni surga, karena memang telah didapatkan, telah dikatakan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah membalas kebaikan-kebaikan kaum mukminin selama mereka melakukannya karena Allah. Ini nasihatnya kepada anaknya. Jangan bersedih nak. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kaum muslimin selama mereka melakukan kebaikan. Adapun orang-orang kafir, kebaikan-kebaikan mereka hanya meringankan mereka saja. Ya, begitu kebaikan mereka habis, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, hendaklah setiap orang yang melakukan amal meminta pahalanya kepada amalnya pada siapa yang menjadi tujuan dalam melakukan amal itu. Tuhafilah rahimakumullah. Inilah salah satu kisah yang kita dapatkan dari sahabat saat di saat dia melihat kesedihan ya di wajah anaknya maka dia meminta untuk tabah dan sabar, meminta untuk ya bisa menerima apa yang ia hadapi dengan kondisi ayah yang sedang sakit dan berpulang ke rahmatullah. Eh mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah sahabat saat bin Abi Waqqas yang memiliki semangat di dalam Islam bahkan termasuk sahabat-sahabat yang lebih awal masuk Islam dan kemudian beliau memimpin peperangan bahkan melakukan futuhat-futuhat bersama kaum muslimin dan menjadi panglima di perang Qadisiyah ya perang yang sangat dahsyat dan luar biasa dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemampuan taufik untuk bisa meniru kebaikan-kebaikan para sahabat pada umumnya khusus saat Abi di dalam memperhatikan terhadap anak-anak dan keluarganya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali washabbi ajmain wa ajma subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan pun di beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man akhiratihi Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Yeah. berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini. Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Nikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi saw. Allah sallam katakan, La tahkirna anil ma'rufi syaa. Walau antar kau akhwah kabi wajian talik. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? Antar kau akhwah kabi wajian talik. Muka senyum kepada saudaramu.